Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Mama Kembar Rasan Ihsan. Di video kali ini saya masih sharing seputar MPASI-nya Humaira. Di video, Humaira sedang makan bubur daging ayam loh teman-teman. Resep ini saya ambil dari Dokter Meta Hanindita, jadi valid sesuai buku. Yang mau tahu resepnya seperti apa, ikutin terus videonya ya teman-teman. Jadi di resep ini adalah bubur daging sapi. Saya modifikasi jadi daging ayam ya, yang mudah didapat. Nah, persiapkan bahan-bahannya. Nasi putih sebanyak 50 gram, daging ayam 50 gram, daun bayam sebanyak 10 gram, dan ada 1 siung bawang putih dan 1 bawang merah, serta 2 lembar daun salam. Kalau ada yang kering daun salamnya boleh dipakai ya teman-teman. Sekarang cara bikinnya. Pertama-tama, potong-potong daun bayamnya ya teman-teman, seperti ini. Iris tipis bawang merahnya. Geprek dan cacah bawang putihnya supaya aromanya lebih harum. Daging ayamnya dipotong kecil-kecil atau dicincang ya. Sudah semua untuk persiapannya. Lalu kita mulai memasak ya teman-teman. Masukkan 1 sendok makan minyak kelapa. Boleh minyak jagung, atau misalkan teman-teman gak ada, boleh minyak goreng biasa yang dipakai di dapur, asalkan yang masih baru ya teman-teman. Panaskan minyak dan mulai tumis bawang merahnya terlebih dahulu. Ini gunakan api yang kecil saja ya teman-teman, supaya tidak gosong ya. Ini sudah wangi, lalu tambahkan bawang putih. Sudah tercium aromanya dan berubah warna, masukkan ayamnya. Diaduk-aduk ya teman-teman ini. Jangan sampai gosong, jadi gunakan api yang kecil saja. Tambahkan air sebanyak 300 ml teman-teman. Setelah mendidih, masukkan nasinya. Dan masukkan daun salamnya. Ini terus diaduk-aduk ya teman-teman. Masak hingga airnya sedikit surut. Setelah surut, teman-teman bisa tambahkan garam seujung sendok. Sedikit banget ya teman-teman, ini hanya untuk perasa. Boleh untuk bayi ya, hanya untuk perasa. Kalau teman-teman gak mau gak apa-apa, yang jelas aman. Batas untuk konsumsi garam bagi bayi adalah sehari itu maksimalnya 5 gram ya teman-teman. Jadi kalau untuk seujung sendok saja ini aman ya. Dan terakhir tambahkan daun bayamnya. Diaduk-aduk, masak hingga mendidih. Sesuaikan kekentalannya yang diinginkan. Karena Humaira belum bisa yang kental banget ya teman-teman, jadi ini saya masih sisakan airnya supaya untuk mudah blendernya juga. Nah, buang dulu daun salamnya, lalu masukkan buburnya ya teman-teman. Sesuaikan teksturnya, boleh disaring atau di blender. Kalau saya ini blender dulu, lalu kemudian disaring. Ini adalah porsi 3 kali makannya Humaira ya teman-teman. Jadi kurang lebih 2-3 sendok makan dalam sekali makan. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, siap untuk dihidangkan. Yuk kita lihat responnya Humaira saat makan.
Nyami. Humaira usianya 6 bulan lebih 2 minggu ya teman-teman. Sekian video kali ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman rekuk di rumah. Semoga si kecil lahap ya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.